Kenapa? Kontak lagi dalam. Iya. Kontak siapa tolong apa? Mana laki-laki dulu? Apa dan apa hasilnya? Jadi kita baru resah jenazah kiriman dari Muara Terlang yang banyak asin. Jadi ibu-ibu dan perempuan. Hasilnya seperti apa dok? Jadi kita temukan bahwa jenazahnya sudah mulai pembusukan lanjut, jadi lebih dari 2 hari yang kurang lebih. Ada tanda-tanda kekerasan gitu dok? Ada sedikit, tapi itu juga tidak terlalu jelas ya. Jadi ada daerah-daerah ada memar. Ada luka bekas jeratan atau seperti apa dok? Pukulan? Untuk jeratan tidak ada. Pukulan benda tumpul? Kekerasan tumpul ada ya, memar. Ada. Di bagian apa dok? Di daerah leher dan juga daerah lengan. Jadi untuk dugaan sementara ini penyebab kematian korban ini apa? Untuk sebab kematian nenek kita tidak bisa tentukan, belum bisa tentukan karena memang tidak diotopsi. Jadi kita cuma ada tanda-tanda apa yang kita temukan aja di bagian luar tubuh. Kalau untuk kepastian sebenarnya harus diotopsi. Jadi kita bisa dalam baru ketemu apakah dia betul mengalami misalkan pencekikan atau pemukulan. Termasuk dengan dugaan seksual juga kekerasan seksual. Kondisinya sudah pemusnahan lanjut, jadi susah untuk menentukan apakah ada kekerasan di daerah sekitar itu. Informasi ada bercak sperma atau seperti apa, Mbak? Busuk. Sudah membantu sudah lanjut. Berarti sudah 2 hari sudah. Kurang lebih kalau lihat pembusukan karena ada timbul belatung ya. Jadi sudah lebih dari 24 jam dan sudah pembusukan lanjut kurang lebih 2 hari. Siap ya.